kami sedang berada dalam perjalanan menuju Kawah Sikidang Dieng. Seperti yang sudah kalian saksikan tadi, Kawah Sikidang saat ini sangat berbeda dengan Kawah Sikidang sebelum pandemi, lur. Pertama, terlihat jelas dari protokol kesehatan yang diterapkan sebelum memasuki tempat wisata ini. Dan yang kedua, banyak sekali perubahan yang sangat mencolok dari berbagai spot dan tampilan di dalam area wisata ini, lur. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bersama-sama video ini sampai selesai ya, lur. Ahai! Dari Kawah Sikidang, lur. Untuk menuju ke kawahnya, sekarang disediakan jalur yang sangat rapi dan sangat cantik, lur. Dan terdapat juga taman yang memiliki beberapa spot foto yang sangat instagramable. Usut punya usut, ternyata sebelum Desember 2020, pemerintah setempat menyolek dan merevitalisasi tempat ini menjadi makin cantik dan keren, lur. Dan salah satu terobosan yang dibuat adalah pembangunan jembatan kayu atau boardwalk sepanjang 1 km yang memutar dari pintu masuk hingga pintu keluar objek wisata ini. Pemerintah setempat menyebut jembatan kayu ini dengan sebutan Jembatan Kahyangan. Karena jembatan ini sering seperti tanpa batas, lantaran selalu tertutup asap kawah. Wah, keren pisan ya, lur. Seketika pula berasa seperti bidadari yang sedang jalan-jalan di negeri para dewa. Ahai! Sejak dipercantik, wisatawan pun makin banyak yang berkunjung ke tempat ini, lur. Itu sebab kalau dulur-dulur yang mau datang ke tempat ini, wajib perhatikan protokol kesehatan ya. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, apalagi di area kawahnya terdapat bau belerang yang sangat menyengat. Tepat sebelum sampai pintu keluar, kita mesti berjalan melewati komplek yang terdapat banyak warung yang menjual berbagai macam makanan, oleh-oleh, dan cindera mata khas Dieng, lur. Dan jujur, ini sangat melelahkan sekali, lur. Karena harus berputar-putar kurang lebih sebanyak 16 putaran. Dan saat itu pula, kami tidak melihat terdapat toilet di area ini. Wah, sangat merepotkan sekali nih kalau pas sewaktu-waktu ada yang kebelet pengen ke toilet. Mana hawa di Dieng kan dingin terus, lur. Bawaannya pengen ke toilet terus. Haduh. Ya, semoga aja kedepannya makin sempurna ya, lur. Biar jalan-jalannya makin nikmat. Uhuy.